Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, di sore hari ini saya bersama Abu Hasan. Aktivitas sorenya seperti biasa guys ya, nyuci mobil. Tapi sekarang yang dicuci mobilnya Abu Hasan ini guys, karena sudah lama tidak digosok, langsung dari kran ya, menggunakan selang biar tidak terlalu lama dan tidak terlalu ribet. Nih guys ya, manual cara mencuci mobil yang benar dan bersih, cepat lagi disemprot. Nih guys, mobilnya banyak tai burungnya ini guys. Ini juga guys. Jadi nyuci mobil di Saudi Arabia itu tidak seperti di Indonesia guys ya. Cuman menggunakan, kadang ini ember-ember satu ini cukup untuk dua mobil guys. Cuman dilap menggunakan handuk yang sudah tidak dipakai, digosok langsung jadi. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung bersama channel Luang Maduro 87, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share dan subscribe. Kata-katanya mas di sore hari ini mas, hanya Rita Sugarto deh ya, Pak Dito bos. Aku nang polo. Apaan saya ya? Orang yang kui tandi harga. Ila akhirnya tak tahu. Kari jitu. Saya kok lebih kaki bu. Ire letak jangku. Ya tanya ki. Ire ini pahelang har. Nah ini guys, setelah ini namanya apa bos? Kanibu Pagun. Oh kanibu? Iya. Ini kenapa? Telepon cetot. Setelah diguyur pakai air, siram, langsung dibilas guys menggunakan kanibu. Jadi lap ini lap andalan para TKI TKW driver Jeddah Saudi Arabia untuk nyuci mobilnya guys. Di samping bersih, cepat juga bilasannya, langsung kinclong, glowing. Ini guys, pindah bi bos. Pindah. Oh guys, berhubung terlalu panas menyengat mataharinya, pindah dulu guys. Dipindah ke bawah pohon biar bisa berteduh. Jadi ini untuk dalamnya guys ya. Nanti digosok semuanya ini biar kinclong. Nah, ini guys. Tadi konten sekali bos. Itulah. Dan nemu apa jalan deh. Alhamdulillah bos. Wow. Nah ini satunya guys. Masya Allah, tabarakallah. Singo edan telur bos. Kopi lo. Nah, di sini agak
pieces. I left you with the parts of me. I don't wanna see you again. Don't wanna write any more of our story, 'cause I know how it is. When love is in my